Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Galang Rahmandani, wisudawan dari program studi Magister Sistem Informasi. Kiat-kiat kumlot, yang pertama, kita harus punya tujuan dalam berkuliah. Tujuan apa sih yang mau kita capai dan kita raih? Lalu kedua, kita kerja keras. Kerja keras, jangan pernah lelah untuk belajar. Dan ketiga adalah restu orang tua. Restu orang tua ini penting, karena menurut saya ridho Allah itu ada di ridho orang tua. Kalau orang tua kita meridhoi, insya Allah apapun urusan itu pasti bakal berjalan dengan baik. Kelebihan Unikom dari sarana prasarananya sangat baik, dan Unikom mempunyai dosen-dosen yang berkualitas, dosen-dosen yang muda tapi banyak bergelar doktor. Pembelajarannya sangat asik dan kita para mahasiswa ini sangat termotivasi dengan para dosen-dosen yang dimiliki Unikom. Kesannya adalah kita pernah berkuliah di awal-awal pandemi. Jadi satu semester kita masih tatap muka, semester 2 hingga akhir ini kita kuliahnya online. Dan itu yang menjadi kesan tersendiri buat kita. Pesannya buat para adik tingkat dan para calon mahasiswa, selalu semangat, selalu berinovasi, dan selalu bangga dengan alma mater tercinta Universitas Komputer Indonesia. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Universitas Komputer Indonesia karena telah menjadi rumah buat kami untuk terus berproses. Semoga Unikom selalu jaya di kemudian hari. Terima kasih Unikom.